Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini, cikgu akan kongsikan mengenai standard kandungan 8.3 iaitu pertukaran gas dalam manusia dan standard pembelajaran iaitu di akhir sesi pembelajaran ini, semua murid mestilah boleh berkomunikasi, boleh menerangkan tentang respirasi luar dan juga respirasi dalam. Okay, respirasi luar dan respirasi dalam termasuklah apa yang berlaku pertukaran gas antara peparu dengan darah, pengangkutan gas respirasi dari peparu ke tisu. Yang ketiga, pertukaran gas antara darah dengan tisu. Dan yang keempat, pengangkutan gas respirasi dari tisu ke peparu. Jadi, semua pelajar mesti boleh menerangkan tentang respirasi ini di akhir pembelajaran nanti. Okay, sebelum itu, kita tengok dahulu apa yang dimaksudkan dengan tekanan separuh oksigen dan karbon dioksida. Disebabkan oleh pelajar sudah pun belajar sebelum ini mengenai respirasi, ini kita tengok tekanan separuh oksigen. Resapan gas sebenarnya bergantung kepada perbezaan tekanan separuh antara dua kawasan. Okey, resapan gas berlaku dari kawasan yang tekanan separuh yang tinggi. Dari tekanan yang tinggi, dia akan meresap kepada tekanan yang rendah. Iaitu dalam istilah ini, kita panggil sebagai menuruni kecerunan tekanan separuh gas. Sebab apabila kawasan tersebut mempunyai tekanan separuh gas yang tinggi, ia akan meresap ke tekanan yang rendah. Okey, contohnya kita akan tengok dalam proses yang berlaku nanti. Okey, ini adalah yang cikgu dah buat ini adalah flow dia bermula dari peparu, alveolus, sel badan dan kapilari tisu. Jadi ini singkatan yang pelajar-pelajar boleh lihat dan boleh hafal melalui ringkasan ini. Okay. Kita tengok proses pertukaran gas dan proses pengangkutan gas respirasi. Okey, kalau pelajar perasan di sini juga cikgu sudah tulis nombor di situ yang menunjukkan bahawa flow yang berlaku adalah mengikut nombor tersebut. Okey, jom kita belajar sama-sama. Okey, kita bermula dengan dalam peparu PCO2 merujuk kepada tekanan separuh karbon dioksida. Okey. Pertama, dalam peparu, tekanan separuh karbon dioksida adalah tinggi. Manakala, tengok nombor dua, manakala dalam alveolus, tekanan separuh karbon dioksida adalah rendah. Jadi kita dah tengok slide sebelumnya tadi, dia akan menuruni kepekatan, kan? Dia akan menuruni kepekatan. Jadi, karbon dioksida dari dalam peparu tadi akan meresap masuk ke dalam alveolus kerana dalam peparu tekanan separuh karbon dioksidanya tinggi. Dalam alveolus, tekanan separuh karbon dioksidanya adalah rendah. Okey, selepas itu, tengok yang keempat. Kemudian, dia akan, karbon dioksida tadi akan disingkirkan melalui hidung atau mulut melalui proses pernafasan kita lah, melalui proses respirasi. Okey. Jadi ayat seterusnya adalah apabila dalam alveolus tekanan separuh oksigen tinggi, okey,
Manakala dalam peparu tekanan separa karbon dioksida, tekanan separa oksigen dalam peparu adalah rendah. Jadi ingat, dia akan menuruni kepekatan. Apa yang berlaku? Jadi oksigen akan meresap masuk dari alveolus ke dalam peparu. Okay, langkah pertama tadi kita terangkan tentang karbon dioksida. Yang kedua, kita tengok pula peresapan gas untuk oksigen. Okay, kita sambung lagi. Setibanya di peparu, okay, sebab tadi kan oksigen meresap masuk dari alveolus ke peparu. Okay, setibanya di peparu, apa yang berlaku adalah oksigen dia akan bergabung dengan hemoglobin dalam eritrosit. Okey, setibanya di peparu tadi, oksigen akan bergabung dengan hemoglobin dalam eritrosit. Okey, Hb itu merujuk kepada hemoglobin. Okey. Oksigen akan bergabung dengan hemoglobin. Ini awak dah belajar sebelum ini. Hemoglobin terdapat dalam eritrosit, iaitu sel darah merah. Oksigen bergabung dengan hemoglobin akan membentuk oksihemoglobin. Okey, kemudian oksihemoglobin diangkut, maksudnya oksigen ni diangkut dalam bentuk oksihemoglobin. Seolah-olah hemoglobin ni adalah macam kereta. Dia angkut, kalau kereta dia angkut orang. Kalau hemoglobin dia angkut oksigen. Ha, macam itulah. So oksigen dia tak boleh bergerak sendiri. Dia mesti ada ejen pengangkutan dia. Bukan ejen lah, maksudnya kena ada orang yang bawa dia. Kena ada bahan yang bawa dia, iaitu hemoglobin ni tadi. Okey. Kemudian, ikut sahaja tengok nombor 9. Okey, dalam sel badan, ya, tengok nombor 9. Dalam sel badan, tekanan separa karbon dioksida adalah tinggi. Kenapa dalam sel badan tekanan separa karbon dioksida tinggi? Kerana dalam sel badan berlakunya proses respirasi, di mana kita tahu proses respirasi akan hasilkan karbon dioksida. Sebab itulah dalam sel badan tekanan separa karbon dioksida adalah tinggi. Tetapi dalam kapilari tisu, tekanan separa karbon dioksidanya adalah rendah. Jadi ingat balik teori tadi, menuruni kepekatan. Jadi karbon dioksida akan meresap masuk dari sel badan ke kapilari tisu. Seterusnya akan dibawa ke peparu. Okey, bila pergi ke peparu, nanti kita akan tengoklah, dia akan disingkirkan. Okey, kemudian, kalau dalam sel badan karbon dioksidanya tinggi, apa yang rendah adalah oksigen. Jadi dalam sel badan, tekanan separa oksigennya adalah rendah. Kenapa tekanan separa oksigen dalam sel badan rendah? Sebab dah digunakan semasa respirasi. Okey. Dalam sel badan, tekanan separa oksigen rendah. Tetapi dalam kapilari tisu, tekanan separa oksigennya adalah tinggi. Jadi, apa yang berlaku pelajar? Jadi, oksigen akan meresap masuk dari kapilari tisu ke dalam, dari kapilari tisu ke dalam sel badan. Okey. Lagi satu yang cikgu tulis note kat sini yang pelajar perlu tahu adalah sebelum oksigen tu meresap masuk ke dalam kapilari ke dalam sel badan, ingat tadi oksigen diangkut dalam bentuk oksihemoglobin. Jadi sebelum oksigen tu meresap masuk ke dalam sel badan, ingat oksihemoglobin tadi akan terurai kepada oksigen dan
hemoglobin. Jadi, oksigen tu sahaja yang akan meresap masuk ke dalam sel badan. Hemoglobin? Hemoglobin tidak meresap masuk. Sebaliknya, hemoglobin dia akan angkut pula oksigen yang seterusnya. Sebab kita tahu hemoglobin ni fungsi dia macam kereta pengangkutan sahaja. Sebab oksigen tidak boleh bergerak sendiri. Dia kena ada pengangkutan lah. Okay. Okay, itu adalah proses pertukaran gas dan proses pengangkutan gas respirasi. Macam mana pertukaran gas antara oksigen dengan benda oksida dan macam mana pula gas tersebut diangkut diterangkan dalam 15 langkah ini. Okay, nampak simple, nampak ringkas sahaja betul? So, harap pelajar boleh faham. Okay, seterusnya kita tengok pengangkutan karbon dioksida dalam sistem peredaran darah. Okay, karbon dioksida diangkut dalam sistem peredaran darah dalam melalui tiga cara. Okay, pelajar. Cara yang pertama adalah 70% karbon dioksida diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. 23% karbon dioksida bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk karbaminohemoglobin. Manakala 7% karbon dioksida adalah terdiri daripada karbon dioksida terlarut. Okey. Pengangkutan, kita tengok dahulu pengangkutan karbon dioksida dari sel badan ke kapilari tisu. Sebab tadi kita ingat dalam sel badan mengalami respirasi. Jadi, dalam sel badan akan mengandungi tekanan separa karbon dioksida tinggi. Dalam kapilari tisu, tekanan separa karbon dioksidanya adalah rendah. Jadi, ingat balik tadi, karbon dioksida akan meresap masuk dari sel badan ke dalam kapilari tisu. Okey. Jom kita tengok karbon dioksida bergabung dengan air dalam eritrosit akan membentuk asid karbonik H2CO3. Okey, asid karbonik dengan kehadiran enzim karbonik anhydrase. Okey, kemudian yang kedua, asid karbonik yang terbentuk tadi, dia akan terurai kepada HCO3- dan juga ion hidrogen inilah H+. Okey, apa yang terjadi adalah, tengok langkah yang ketiga, HCO3- ini tadi, dia akan meresap ke dalam plasma darah dan diangkut ke peparu. Seterusnya, bila dia tiba di kapilari peparu, ion ini dia akan meresap semula ke dalam eritrosit. Okay? Dia meresap semula ke dalam eritrosit iaitu sel darah merah. Kemudian, dia akan bergabung dengan H+. Bila dia bergabung dengan ion hidrogen H+, sekali lagi dia akan membentuk asid karbonik H2CO3. Okey, dia dah gap jadi asid karbonik, dia urai, lepas tu dia masuk dalam eritrosit, sekali lagi dia bergabung dengan ion hidrogen, sekali lagi dia dia akan membentuk asid karbonik. Jadi, bila dia bentuk asid karbonik, sekali lagi asid karbonik akan terurai kepada karbon dioksida dan juga air. Apa yang berlaku kepada karbon dioksida? Karbon dioksida akan meresap keluar dari kapilari peparu ini ke alveolus. Bila berada di alveolus, apa yang terjadi? Dia, karbon dioksida ini tadi akan disingkirkan keluar melalui hembus nafas. Maka karbon dioksida pun akan disingkirkan. Okey? Jadi,
Itu sahaja untuk standard kandungan 8.3. Okey, cikgu harap semua faham. Sampai di situ sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.